Pabrikan motor India yang dulu pernah meramaikan pasar Indonesia, yaitu Bajaj Pulsar, menghadirkan Pulsar NS160 dengan tampilan yang lebih baru. Motor ini di India sana dibanderol dengan harga Rp146.700 atau jika dirupiahkan sekitar 28,1 jutaan. Dibandingkan dengan Pulsar yang dulu dirilis di Indonesia, tampilan Pulsar NS160 ini jelas berbeda, terutama pada bagian headlamp yang semakin agresif layaknya motor street fighter dengan penggunaan lampu LED dilengkapi dengan DRL. Pulsar NS160 dilengkapi panel instrumen digital baru yang bisa terkoneksi dengan smartphone via Bluetooth. Berkat fitur tersebut, layar canggih ini bisa menerima notifikasi panggilan masuk, pesan teks, hingga tone-by-tone navigation. Untuk spesifikasi mesinnya, berkubikasi 160cc menggunakan silinder tunggal 4 klep full injeksi berteknologi busi ganda DTSI dengan sistem pendingin oli. Mesin tersebut menghasilkan tenaga 17 daya kuda pada 9.000 RPM dan torsi puncak 14,6 Nm pada 7.250 RPM yang disalurkan melalui transmisi 6 percepatan. Di bagian kaki-kakinya, suspensi depan sudah menggunakan model upside down dan di belakang monoshock. Rem depan belakang pakai sistem cakram yang dilengkapi fitur ABS dual channel sehingga meningkatkan unsur keselamatan.